Jadi data life cycle itu ada 5 fase terhadap data life cycle. Fase yang pertama adalah koleksi, kedua adalah enrich, ketiga adalah reports, keempat adalah serve, dan kelima adalah predict. Ini adalah kumpulan data life cycle yang pertama yang dimaksud. Yang pertama bagaimana cara data-data tersebut kita koleksi. Ya kan, kita ambil dari berbagai macam data sources untuk dikumpulkan. Setelah itu bagaimana data tersebut di-enrich dan berguna di data cleansing. Yang setelah itu adalah di reports. Jadi diberikan bagaimana data-data tersebut bisa dikembalikan sebagai reporting. Dan yang keempat adalah serving, di mana kalau misalnya kita lihat operational database ini seperti kayak di mobile apps, kita bisa lihat contohnya di customer kami, Telkomsel, bisa lihat dari mobile apps-nya itu adalah serving layer-nya dari sisi kami. Yang ketiga, bagaimana data-data tersebut bisa diprediksi berupa machine learning dan AI sehingga menjadi data yang bisa ditindaklanjuti. Jadi ini adalah life cycle yang berkesinambungan, jadi nggak putus-putus nih. Dan ini koleksinya bisa terus-menerus begitu. Di dalam data life cycle itu memang urutannya itu belum tentu berurutan seperti yang ditampilkan di layar ini ya, tapi umumnya biasanya seperti itu gitu. Karena kan kalau kita bicara mau ngolah data, kita kan mesti pikirin dulu nih gimana cara collect datanya. Karena datanya harus ada dulu gitu kan. Itu makanya kita masuk ke dalam ranah data collection. Setelah datanya kita collect, data itu kan nggak akan bisa langsung kita pakai. Data itu bisa jadi kotor, data itu biasa jadi berantakan, data itu bisa jadi tidak terintegrasi satu sama lain gitu. Jadi kita harus melalui proses namanya data engineering. Kita enrich datanya, kita cleansing datanya. Terus kemudian berikutnya setelah kita melalui proses data engineering, kita masuk ke suatu step lagi yang namanya datanya pengen kita visualisasikan gitu. Datanya pengen kita lihat ada apa sih gitu, kita summary-kan gitu. Nah, itu kita masuk ke area namanya datanya kita pakai buat reporting, buat data warehousing. Baru kemudian datanya itu kita pengen kita disseminate gitu. Kita balikin lagi, kita sebar. Setelah datanya kita olah, kita summary-kan, kita pengen data itu juga bisa diakses lagi sama orang banyak. Kita buka sebagai API, kita buka untuk bisa diakses menggunakan mobile app gitu ya. Diakses oleh banyak orang, ratusan ribu, jutaan orang secara masif. Kita masuk ke ranah yang namanya operational database. Tapi kemudian setelah kita punya data tadi, udah kita disseminate, udah kita buka lagi, kita juga kadang pengen melakukan hal yang sifatnya prediktif gitu. Jadi datanya kita ambil secara histori, dari data histori itu kemudian kita belajar gitu. Kita pengen memprediksi sesuatu gitu. Itu masuk ke area yang namanya machine learning. Nah, di Cloudera kita percaya bahwa setiap kita berbicara masalah data gitu ya, ya kita nggak akan lepas dari 5 hal ini di dalam siklus data life cycle ini. Itu yang makanya kita sebut data life cycle problem. Dan kita di Cloudera coba mengaddress masing-masing 5 data life cycle ini dengan solusi yang kita punya.
Ya, tantangannya pertama di era digitalisasi dan di era big data, ya datanya makin besar gitu ya. Yang kedua, karena datanya makin besar, kita juga diminta untuk bisa lebih cepat mengeluarkan hasil. Nah, karena kita diminta semakin cepat gitu ya, karena competition juga udah semakin ketat gitu kan. Jadi kita tergoda biasanya untuk coba memecahkan masalah ini dengan solusi yang sifatnya yang penting cepat jadi gitu, spesifik untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kalau misalkan kita mesti pikirin gimana cara collect data cepat nih, udah kita bikin aja solusi atau pakai solusi yang bisa solving masalah data collection aja gitu. Kemudian setelah datanya di collect, muncul masalah baru. Datanya udah dikumpulin nih, sekarang kita mau ngolah datanya nih, pengen bikin reporting, tapi datanya harus kita bersihin dulu nih, harus kita cleansing dulu nih. Oh ya udah kalau gitu kita cari solusi lagi nih, data yang tadi udah di-collect gitu ya, kita pindahin lagi ke platform untuk melakukan data cleansing, data enrichment gitu ya, data engineering. Setelah udah selesai, tiba-tiba muncul masalah baru lagi kan, datanya udah dibersihin, sekarang kita pengen bisa memvisualisasikan datanya, summary-kan datanya, kita pakai platform baru lagi gitu. Jadi kita itu tergoda untuk memecahkan masalah data life cycle itu di domainnya masing-masing gitu dengan solusi yang terpisah-pisah. Padahal datanya kan sama gitu. Memang datanya berubah-ubah gitu. Datanya seiring dengan perjalanan dia di life cycle data tadi, datanya kan di enrich gitu. Datanya kan melalui suatu istilahnya value chain gitu ya, dari mentah kemudian dibersihkan, di enrich, kemudian disamarkan gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa melakukan hal itu sebenarnya di dalam satu platform. Jadi tantangan itu sebenarnya kita tergoda untuk memecahkan masalahnya itu di masing-masing step tadi. Itu tantangan yang biasanya terjadi. Dan ketika udah kejadian kayak gitu, kita baru sadar, waduh, ternyata solusinya kok silo ya, solusinya kok pisah-pisah. Apakah tadi setiap proses mulai dari collect kemudian enrich itu apakah umumnya ya dilakukan kalau di perusahaan itu dilakukan oleh tim yang berbeda atau gimana? Kok tergoda untuk melakukan itu secara terpisah-pisah gitu? Bisa jadi dilakukan oleh tim yang berbeda, tapi bisa jadi dilakukan oleh tim yang sama, tapi dengan cara memanfaatkan platform yang berbeda-beda gitu. Itu yang menyebabkan datanya jadi terfragmentasi, dan setiap kita mau melakukan sesuatu, datanya itu jadi mesti kita bawa dan kita duplikasi di banyak tempat gitu kan. Itu baru dari sisi duplikasi datanya. Mungkin kita lihat dari sisi kalau kita punya data yang sama, kita udah define bahwa data ini cuma boleh diakses oleh departemen marketing misalnya. Begitu si departemen marketing itu melakukan proses data engineering, kemudian dia ingin bawa data yang sama untuk proses machine learning, dia pengen melakukan prediksi dari data. Rules autorisasi yang tadinya sudah diaplikasikan ke departemen marketing ketika dia melakukan data engineering atau melakukan reporting data warehousing harusnya kan ikut gitu kan. Jangan sampai nanti tadi waktu pas dia query buat bikin report, dia bisa akses small set of data gitu ya, hanya mungkin setengahnya aja, dia nggak bisa akses semuanya karena memang secara security divisi marketing tidak boleh lihat semua data, tapi divisi audit boleh lihat semua data. Tapi begitu akhirnya dia mau melakukan machine learning, mendadak dia jadi bisa akses semuanya gitu, karena machine learning platformnya ternyata terpisah, atau malah mungkin machine learning platformnya itu dilakukan di laptop masing-masing gitu dari tim analisnya dari divisi marketing tadi. Nah ini yang kita nggak mau lakukan gitu kan sebenarnya. Jadi gimana kita punya integrated platform. Nah, jadi meskipun kita melakukan hal yang berbeda-beda di dalam data life cycle tadi, tapi datanya tetap satu, mulai dari sisi data governance, data security, data audit, semuanya juga di dalam teknologi dan platform yang sama. Banyak ya. Yang pertama jelas karena kita memaintain platform yang berbeda-beda dalam runutan data lifecycle tadi, yang jelas
time to value kita jadi lebih lamban gitu kan ya. Kenapa? Karena semuanya nggak ada di dalam satu tempat gitu. Yang kedua adalah terkadang ketika kita punya platform yang terpisah-pisah, kita banyak duplikasi data. Datanya di enrich di dalam platform data engineering, terus kemudian datanya dipindahin lagi ke suatu tempat untuk reporting ya, di dalam suatu platform data warehouse yang terpisah misalnya, terus kemudian datanya direplikasi lagi buat machine learning di laptop masing-masing para data analis. Nah, ini udah kelihatan nih masalah yang ketiga. Ketika kita udah replikasi lagi ke laptop masing-masing data analis, aspek security-nya jadi udah nggak ada gitu kan. Karena datanya udah kita tarik semua, udah kita download, udah bisa kita bawa. Yang kita pengen sebenarnya baik proses data engineering, baik proses reporting, baik proses development machine learning gitu kan. Itu semuanya dilakukan di platform yang sama gitu. Jadi kita cukup load datanya sekali, kita enrich, kita define security-nya, semua user yang akses itu mengakses langsung di platform yang sama. Dan karena dia akses itu di platform yang sama, yang memang didesain khusus untuk mengolah data berukuran besar, kita nggak perlu keluarin data kecil, kemudian aspek security-nya hilang semua, kita main-main di laptop kita dengan computing power yang terbatas di laptop kita aja gitu misalnya. Tapi kita bisa langsung mengolah data menggunakan compute platform yang sifatnya juga didesain untuk running secara paralel dan bisa mengolah data secara besar. Jadi mulai dari sisi scalability-nya, computing power secara paralel, security, benefit-nya banyak banget kalau kita bisa melakukan semua itu di dalam satu platform. Jadi kalau sekarang ini pengambilan keputusan seperti yang saya share link earlier, kalau misalnya institusi itu sudah mulai menyadari pentingnya data. Jadi pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan intuisi lagi gitu loh. Jadi menurut saya kira-kira seperti ini gitu. Tapi semua pengambilan keputusan dengan adanya data itu sangat membantu sekali, karena bukan hanya wawasan yang mereka lakukan itu bisa untuk improvement operasional, terus habis itu juga bisa untuk mereduce resiko terhadap fraud, juga bisa improve revenue, dan juga bisa mengerti customer-nya lebih baik gitu loh. Jadi semua data life cycle ini dari sisi collect sampai predict itu sudah kalau dari dengan data-data yang ada bisa membantu teman-teman untuk melakukan decision making yang lebih baik. Jadi sebenarnya kan kita melalui proses data collection, data engineering, terus kemudian data warehousing, reporting, dan machine learning, pada akhirnya itu kan sebenarnya kita pengen menggali insights gitu kan ya. Kita pengen mencari tahu jawaban dari apa sih yang terjadi di bisnis kita, di aktivitas yang dilakukan oleh customer kita, dan kita pengen coba mencari jawaban dengan data. Setelah kita punya jawaban atau kita punya insights dari data, tentunya kan kita jadi bisa bikin keputusan yang lebih baik gitu kan. Jadi yang namanya ngambil keputusan bukan cuman sekedar pakai feeling, tapi kita berdasarkan data gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau datanya ini makin lama makin gede, gimana caranya kita bisa mengalirkan data itu sampai menjadi suatu keputusan itu dengan cara yang lebih cepat dan lebih efisien gitu. Nah, itu makanya kita bilang tadi yang namanya data life cycle itu terkait nih dari ujung ke ujung gitu. Nah, sekarang kebayang kalau misalkan kita pengen ngambil keputusan dengan cepat dan efisien, tapi ternyata kita lagi mengalirkan data dari ujung tadi sampai menjadi keputusan, itu ternyata mentok-mentok nih di sini nih. Kenapa? Karena platformnya beda-beda gitu ya. Karena kemudian dari satu platform kita mesti copy data lagi, security-nya hilang gitu kan. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya pengen kita coba hindari. Makanya kalau di Cloudera Data Platform, kita percaya bahwa single data platform dengan berbagai macam workload tadi, data collection, ya, data engineering, reporting, itu kalau kita bisa lakukan semuanya di dalam satu tempat, kita bisa bikin pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan juga jadi lebih efisien dan lebih efektif. Itu sebenarnya keterkaitan. Oke,
Jadi tadi kan kita bicara data life cycle tuh. Nah, sebenarnya satu hal yang akhirnya kami di Cloudera sadar, sebenarnya kita belajar dari evolusi dari teknologi big data platform yang dari dulu memang diusung oleh Cloudera gitu ya. Jadi dulu kita punya teknologi big data platform yang namanya Hadoop yang sama Cloudera, kemudian kita bundle, kita bungkus, kita lengkapi dengan fitur security, audit. Dan akhirnya kemudian platform itu kita lepas ke pasar, dan akhirnya customer-customer kita memanfaatkan platform kita itu untuk berbagai macam workload. Nah, akhirnya kita ngeliat tuh tadi, oh ternyata workload yang dipakai itu, yang running di atas platform kita, ternyata ngikutin pola data lifecycle yang tadi, data collection, dan seterusnya. Nah, dari situ, kemudian Cloudera melihat, kayaknya menarik nih kalau kita bisa bikin platform yang sama, tapi dia punya flexibility untuk bisa di-deploy di on-premise, maupun di cloud, maupun running di atas container. Tapi kita bisa memberikan experience yang sesuai dengan runutan data lifecycle, tapi datanya itu integrated di satu tempat. Nah, ini yang kita sebut di Cloudera dengan istilah namanya SDX atau Shared Data Experience. Jadi apa itu shared data experience? Shared data experience ya sesuai dengan namanya ya. Daripada kita punya data repository yang berbeda untuk masing-masing stage di data lifecycle tadi, kenapa enggak kita bikin data repository di satu tempat yang berbeda itu tinggal data itu kita mau apain gitu. Data itu ternyata pengen kita lalui proses data enrichment. Oh, datanya tetap sama. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, data itu kan bukan sekedar data, tapi kita juga butuh konteks dari datanya. Data itu sekedar apa? Ya, data di file gitu ya. Tapi ketika kita mau mengolah data, kita butuh konteksnya. Misalnya, datanya ini mau kita interpretasikan sebagai apa? Oh, sebagai table misalnya. Data itu juga punya konteks seperti security-nya. Jadi kalau kita udah punya data yang sedemikian besar, kita pasti pengen membatasi akses terhadap data tersebut gitu. Yang tadi saya cerita, divisi marketing boleh lihat sebagian data, tapi divisi audit boleh lihat keseluruhan data. Nah, ini yang oleh Cloudera kita bungkus di dalam suatu solusi yang kita sebut namanya SDX. Jadi Shared Data Experience itu memungkinkan kita untuk menyimpan data dengan segala konteksnya, ya, baik metadatanya, security aspeknya, auditing aspeknya, data governance aspeknya. Kemudian ketika datanya udah kita bungkus tadi di dalam satu tempat, kita tinggal manfaatkan datanya tadi untuk berbagai macam kebutuhan yang ada di dalam data lifecycle tadi.